Selamat datang di Jakarta. Transit 7 jam menuju Banjarmasin. Enggak bareng sampainya ya. Kita naik pesawat, dia naik kereta. Rambut barunya Mas Tonjo. Kok cepet. Nah, enggak ada direct flight dari Jogja. Jadi kita harus transit Jakarta dulu. Nah, pilihannya berangkat malam ini. Lagi jam berapa berarti? Jam 6 pagi. Oh, kita tidur di mana? Enggak tahu nanti. Oh, tak gondolin lah. Itu mau sukan TD di Banjarbaru setelah tadi tidur-tiduran di bandara. Tapi semuanya bangunnya lumayan on time. Enggak perlu. Nanti kalau terutama kalau yang anak-anak yang ngurusi apa namanya boarding pass dan lain-lain itu harus bangun pertama kalau nggak bisa gagal gitu. Bagaimana perasaan Mas Ulok? Ya, anu toh, Wisnu toh. Mas, gimana perasaannya? Aku tuh dari Alor. Terus ini lanjut untuk Sukampi di Banjarnegara. Baru ketemu anak-anak tuh di sini. Kok kayak ngene-ngene? Banjarbaru. Kalimantan itu. Ya, musim ada bedanya sekarang udah musim panas, bukan mau hujan lagi. Jadi kita merasakan hari yang panas. Terakhir main enggak ada atapnya kemarin. Hujan ya? Di mana ya? Oh, di Sidoarjo. Atapnya hujan. Dan ini masih musim kemarau jadi masih aman. Yang enggak aman kepalanya tuh kepanasan. Mending enggak kehujanan daripada enggak punya duit. Mending gak kehujanan daripada gak punya duit. Gak ada atapnya gak takut apa kalau hujan? Memang konsepnya kayak gitu mungkin ya. Ntar kita beli. Kalau hujan gimana? Kalau hujan kita bernaung sebentar mas. Panas! Apalagi kemarin sebelum event ini kita main di Solo. Itu indoor ber-AC, wah. Berbanding terbalik ya. Berhubung kita hari ini mainnya di acara bikers-bikers gitu. Jadi komunitas bikers Banjarbaru dan sekitarnya ini mau ngajak kita. Itu konvoy. Bikers, nah itu kan motor lanang, motor cowok pakai kopling itu, saya udah lama nggak pakai itu, jadi perlu sedikit penyesuaian, agak kaku kan. Pertama masuk gigi satu, gigi dua tetap tak pencet ke depan, jadi perasaan saya bahagia sekali malam ini. Lu kok malah guyur, harus pencet tenang. Perasaan yang sangat gembira sekali hari ini teman-teman, lama nggak naik motor diajak touring, terima kasih ya. Konvoy keliling kota pelan-pelan tertib. Di tengah jalan tuh bensinnya mau habis. Wah, langsung saya ngomong sama biker sebelah saya, mas ini mau habis. Oh iya kalau gitu kita ganti dengan motor yang satunya. Udah, minggir sebentar. Jadi Erik sama Persa sudah di depan. Udah, ganti motor terus langsung pencet lagi. Apapun yang datang pasti apalagi motor ya, komunitas gitu, untuk komunitas ya, movementnya bagus sih ya, crowdnya juga asik gitu. Tapi asal jangan anarkis aja. Mana nih yang berantem tadi, malah tak suruh berantem, gak ada yang berantem.
Jadi ya masing-masing band pasti punya treatment karena masing-masing band itu sendiri pasti kenal dengan penontonnya sendiri. Jadi tidak bisa disamakan juga. Kuda besi tak berhenti, tak pernah lelah terus mencari. Kuda besi pemberani, tak pernah ragu untuk beraksi. Kenapa itu? Cerita dong. Pertama kali denger lagunya langsung jatuh cinta sama Entang sekali. Yang mau bikin video klip baru tuh Wanita tuh mas. Wah seneng banget. Kenapa sukanya? Seneng aja gitu. Kan wanita, wanita kan. Kalau wanita pokoknya seneng lah. Wanitanya yang ini? Yeay Monica. Nanti kedatangan Entang Sukamti. Datangkan Banjarbaru ini bukanlah sekedar prestasi Endang Sukamti saja, ya. Tapi juga prestasi dari kalian semuanya yang mampu menjaga ketertiban dan keamanan di tempat ini. Memang rawan gitu, panitia itu dari awal wanti-wanti, pokoknya sangat gini-gini, terlalu khawatir, terlalu worry. Sebenarnya juga mereka itu asal diberi kepercayaan sebenarnya. Ya lihat-lihat sikon juga sih, maksudnya kita kan selalu tes dulu dengan lagu pertama, responnya seperti apa, kedua. Nah, baru kita berikan tindakan biasanya di sebelum Kampi B. Dulu sempat bikin Kamtis Pemilik Banjarmasin. Semuanya itu emang banyak sih minatnya. Tapi lama-kelamaan ada yang nikah, ya ada yang kerja katanya nggak bisa bagi waktu. Jadi sedikit demi sedikit orang-orang itu hilang. Jadi pecah semuanya Kamtis Pemilik Banjarmasin. Tapi ada sih sekarang Kamtis Pemilik Borneo kalau nggak salah ada itu. Tapi saya nggak gabung lagi gitu. Yang datang jadi, bukan cuma kampus kok, bisa orang mana, orang kampung juga bisa datang, semuanya bisa datang ke sini berat nonton juga. Dan nah, kadang-kadang kan kalau di daerah itu ada yang nggak ngerti kalau cukup-cukup itu dikira penonton dan lain sebagainya, jadi kan dia worry-nya di situ. Jangan lupa dong, kayaknya. Mamel. Mamel. Segini aja. Jangan sampai